Halo Trailblazer, nama saya Doni Pur selaku ketua panitia acara Hops MBSL Golf Turnamen 2019 yang kita gelar di Rancamaya Golf di Bogor. Gelaran acara ini adalah merupakan event tahunan MBSL yang ketujuh dan bekerja sama dengan Hops Indonesia. Di gelaran event ini cukup berhasil mengumpulkan peserta full 165 peserta. Dan kami juga menyediakan 3 hadiah hole-in-one. Di antaranya adalah Jeep Compass, Dodge Journey, dan Mercy CLA. Sponsor-sponsor yang kami dapatkan tentunya sangat mendukung acara kami ini. Dan kami berharap acara ini dapat terus sukses di tahun-tahun berikutnya. Dalam kegiatan Mercedes-Benz SL Golf Tournament kali ini merupakan sebuah langkah berani yang dilakukan oleh MBSL dengan berkolaborasi dengan pihak FOPS Indonesia. Lompatan kerjasama dengan pihak FOPS Indonesia ini memberikan warna tersendiri, mencapai rekor tertinggi baik secara tunai, secara non-cash, sehingga total akumulasi dana yang diterima dalam kegiatan ini hampir 1,4 miliar. Jadi ini merupakan rekor tertinggi dari beberapa Mercedes-Benz Golf Tournament yang telah dilakukan. Semoga di tahun depan kolaborasi dengan FOPS Indonesia bisa terus dilangsungkan sehingga lompatan-lompatan besar bisa dibuat di tahun-tahun mendatang oleh presiden yang baru yang akan diputuskan dalam Munas di bulan November nanti. Adapun kegiatan charity yang akan dilakukan pada tahun ini saat Hari Raya Natal di ujung tahun 2019 nanti. Kami dari Mercedes-Benz Club Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 Mercedes-Benz SL Club Indonesia, di mana hari ini kami hadir untuk menyaksikan perhelatan yang spektakuler, yaitu Golf Tournament. Bukan hanya melibati member Mercedes-Benz SL, tapi Mercedes-Benz Club Indonesia lainnya, serta masyarakat pada umumnya. Dukungan pertama adalah supporting untuk menghimbau, kedua mengundang, ketiga dengan perizinan, ataupun untuk menghubungi klub-klub lainnya. Kami MB Club Ina senantiasa terus mensupport kegiatan klub-klub di bawah MB Club Ina. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat sekali lagi dan partisipasinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih dulu kepada teman-teman MBSL. Pada hari ini kita bisa main golf bersama. Dan saya bangga sebagai best growth overall yang saya capai hari ini. Mudah-mudahan piala ini bisa saya pertahankan di kemudian hari. Kali ini MBSL sangat bagus membuat acara. Mulai dari persiapan sampai hari ini acaranya semuanya bagus. Berkat anggota teman-teman MBSL yang telah mengurus dengan secara profesional. Begitu juga dari sponsor-sponsor memberikan banyak-banyak door prize, banyak hadiah, banyak event. Dan yang terakhir kesan dari saya adalah bagus, bagus, dan bagus. Selamat ulang tahun MBSL yang ke-12 diselenggarakan oleh MBSL. Tentunya kita berharap ini merupakan bagian dari silaturahmi bersama antara klub otomotif. Karena itu diharapkan setiap tahun tetap dilaksanakan. Dan kita berharap semua klub otomotif bisa bersatu, bersaudara, bersama-sama. Dan Auto Blitz harus bisa mengakomodir. Bravo MBSL, our club, our pride, our brotherhood. Nah, Auto Blitzer, untuk ulasan lengkapnya Anda dapat membacanya di majalah Motor Trend Indonesia, pembrowsingnya di autoblitz.net, dan juga selalu melihat tayangan YouTube kami di Auto Blitz TV at YouTube channel. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Dan nantikan Auto Blitz TV on Una. The best auto-tainment. Best auto show. Only on Auto.